belum dipakai Bunda, tidak percaya ini barang bagus. Wow, berani kali dapat ya. Begitu cantik warna coklat ini ya, sayang. LD-nya berapa ini? LD-nya 110. Ya. LD 110. Iya, nanti dicariin. Panjang 122. LD 110, ada saku kanan kiri sayang. Panjang 122. Bunda. Warnanya cantik, warna keabadian. Ini susah ya nyari coklat kayak gini. Coklat-coklat apa nih Bunda namanya? Belakangnya ada gini. Yang BB80, BB80 nanti ya sayang. BB80 ntar deh. Ini yang mau ya, ini BB mentok di 70 aja. Ya, yang mau aja. Ya, aku kasih harga berapa? Cakep. Mohon maaf ya, nggak bisa kasih murah. Harga 85 kalau ada mau ya. Klunya 3385 ya. 3385. Thrifting rasa baru, tenang sayangnya. Nah, cobain dulu ya, Bunda cobain dulu. Kalau ada mau ya. 3385 yang dapat siapa? Bunda Yusrin Chandrawinata. Bunda Yusrin. Serius? Bunda baru nomornya. Mana? Yusrin Chandra. Ya dapat Bunda Yusrin Chandrawinata ya, 85. Apa kabar ya Allah si Bunda? Baru kemarin aku nanyain loh. Aku bilang ini kok Bunda Yusrin gak hadir-hadir ya. Bunda Yusrin sehat? Kemana aja? Apa kabar sayangku? Aduh, baru aku kemarin ngomong ke Mimin. Kok Bunda Yusrin gak pernah hadir ya? Gitu. Aku pikir Bunda lupain aku apa gimana? Bunda Yusrin sehat Bunda? Gimana cara CO-nya? Iya baik, alhamdulillah Bunda. Bunda hadir aja ya. Nggak apa-apa kalau nggak beli juga ya. Kan bukan berarti harus tiap hari beli ya. Yang penting Bunda hadir sapa-sapa sama teman-teman nih. Iya, Bumil, oke siap. Oke siap-siap, LD 90 ya udah. Nanti Bunda sehat ya. Ini LD-nya 90 nih dari Miss Sense. Iya Bunda Irma. Ini dari Miss Sense ya tuh. LD-nya 90, panjang 90. Harganya berapa? 30. Ya, klunya ijo 30. Gemini masuk ya klunya. Masuk sayang Gemini. Ijo 30. Aduh. Ini mah takut kena masalah ah. Tulisannya si Celine ya. Tulisannya Celine Paris kalau ada. Ijo yang dapat Kakak Viva ya, Viva 0814. Serius ini dari ini Celine. Ngeri ya. Ini kalau ada mau ya mau aja deh. Celine 30 udah. Celine 30 kalau ada mau ya. LD-nya 90. Celine 30. Nah, dapat Kakak Syara S dapat ya. Takut ya sayang tar aku keblokir nih kayak gini-gini. Aku jangan dah. Udah keblokir 3 kali jangan sampai lagi ya. Ya mudah-mudahan